semuanya, hari ini aku mau buat chiffon cake camouflage-nya. Ini bahan-bahannya ya. Pisahkan putih telur dan kuning telur. Masukkan santan cair 125 ml ke kuning telur. 100 ml minyak sayur. Gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh baking powder. Aduk semua bahan. Masukkan 200 gram tepung terigu yang sudah diayak. Aduk sampai tercampur rata dan licin. Di wadah lain, kocok 8 putih telur dengan 100 gram gula pasir. Kira-kira kekentalannya seperti ini. Kita pancing dulu putih telur dengan kuning telur biar nanti mudah untuk mengaduknya. Mengaduknya dengan cara sistem lipat seperti ini ya. Setelah kepancingan tercampur rata, baru kita masukkan ke adonan putih telur. Kita aduk lagi dengan cara sistem lipat lagi sampai semuanya tercampur rata. Mengaduknya pelan-pelan aja ya. Setelah semuanya tercampur rata, kita bagi adonan menjadi 3 bagian. Satu bagian kita biarkan kuning, satu bagian kita beri pandan pasta 2 atau 3 sendok teh, dan satu lagi kita beri 2 atau 3 sendok teh pasta coklat.
aduk pasta coklat dan pasta pandan. Aku memakai loyang berukuran 25 cm. Masukkan adonan kuning seperti ini, 1 sendok. Loyang tidak usah diolesi dengan apapun. Masukkan juga adonan pandan di antara adonan kuning. Masukkan juga adonan coklatnya, 1 sendok. Lakukan secara bergantian sampai adonan habis. Hentak-hentakan loyang agar tidak ada gelembung di dalamnya. Karena aku suka cake-nya sedikit basah, aku panggang dengan suhu 150 derajat Celcius selama 50 menit. Tapi kalau mau cake-nya agak kering, panggang dengan suhu 160 derajat Celcius selama 60 menit. Ini penampakan yang cake basah. Setelah matang, kita balikan, kita tunggu 1 jam. Setelah kuenya dingin, baru kita keluarkan cake dari loyang. Permukaan sifon cake basah ini bentuknya datar, beda dengan sifon cake yang kering. Kalau sifon cake kering, permukaannya sedikit merunjung ya. Membuka sifon cake dengan cara menekan-nekan sifon cake perlahan-lahan, nanti dia akan lepas sendiri. Yuk kita potong, kita lihat bagaimana dalamnya. Cantik kan sifon cake kamuflasenya? Kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.